Saya menyambut baik hadirnya Smart TV. Semoga Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Hatur nuhun. Selamat untuk Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di. Smart TV. Atasi kekeringan, aksi cepat tanggap ACT bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya mendistribusikan air bersih. Pendistribusian air bersih ini dilakukan secara berturut-turut ke daerah yang terdampak kekeringan. Pendistribusian air bersih dimulai pada 1 Juli 2019. Selasa 3 September 2019, pendistribusian air bersih ini dilakukan di Desa Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Sekarang kita ada di daerah Singkup, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu. Ini adalah aktivitas harian kita di mana daerah Tasik dan sekitarnya itu mengalami darurat akan kekeringan. Jadi kita dari tim ACT sekarang sedang masif melakukan pendistribusian air setiap harinya. Minimal setiap harinya itu kita melakukan pendistribusian itu terhadap 2 titik di sekitaran wilayah yang merupakan bencana kekeringan. Kita di sini bersinergi dengan BPBD Kota Tasik maupun Kabupaten untuk melakukan pendistribusian air bersih ini. Harapan kami bagi sahabat dermawan semua yang ingin menyalurkan donasinya untuk menitipkan kepada ACT, mari kita sama-sama untuk bisa menanggulangi bencana kekeringan yang melanda di daerah sekitar Priangan Timur ini. Untuk itu kami dari ACT sekali lagi mengajak, ayo kita melakukan sedekah air untuk masyarakat sekitar. Minimal kita bisa berbuat untuk masyarakat di Priangan Timur ini. Nah, kita sendiri untuk hari ini ada sekitar di Singkup ini sekitar ada 100 kakak lebih untuk di daerah Singkup ini, dan jiwanya kalau dikali 4 kita rata-rata sekitar 400 orang. Tim Aksi Cepat Tanggap bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengirimkan 3 tangki air bersih dengan jumlah penerima 100 kepala keluarga lebih untuk menampung 400 jiwa lebih, disalurkan kepada warga RW 06, RT 01 dan 2. Kekeringan di sini hampir 5 bulan, alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Pendistribusian air bersih selanjutnya Rabu 4 September 2019 disalurkan ke 2 titik di daerah Kecamatan Cipedes, tepatnya di Desa Cikanyere, Kelurahan Sukamana, RT 03, RW 08. Kekeringan ini hampir 1 bulan lah. Satu bulan karena keringannya sangat parah, terpaksa Bapak dan warga di sini membuat permohonan untuk mengirim bantuan air. Dan Desa Cicariu, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, RW 09, meliputi beberapa RT 1, 2, dan 3. Saya mengucapkan terima kasih kepada BPBD yang telah memberikan air bersih, di mana ini sangat penduduk ini sangat menginginkan air bersih. Aduh, hatur nuhun ka tim ieu BPBD anu tos ngintun cai, alhamdulillah kabantos gitu anu kana anu teu paling di mana tos saat pisan caina. Dengan jumlah 1 tangki yang dapat menampung air 5.000 liter untuk 200 kepala keluarga. Pendistribusian air bersih dalam seharinya didistribusikan ke 10 titik relatif. Dengan adanya pendistribusian air bersih ini, warga mengungkapkan terima kasih kepada Aksi Cepat Tanggap Tasikmalaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya. Harapan ke depan, karena ini memang menjadi sebuah bencana bersama, kemudian tanggung jawab bersama, setidaknya mungkin kami juga tidak terlalu berharap dari BPBD semua toh yang mengirimkan bantuan air, karena memang di yang saya tahu di BPBD juga kelihatannya sangat disibukkan dengan wilayah titik lain atau di kelurahan dan kecamatan lain. Kalau sekarang yang saya tahu itu udah mulai 10 kecamatan minta bantuan, sehingga mungkin ke daerah kami juga untuk pengirimannya mengalami keterlambatan karena memang mungkin berbagi dulu sama titik lain. Ya, harapannya ke depan ini pemerintah juga bisa satu menambah armada angkut yang nanti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kami, khusus di Nagarasari.
Diharapkan dengan adanya bantuan distribusi air bersih ini bisa menanggulangi daerah yang terkena dampak kekeringan. Juga mengajak para dermawan untuk ikut serta membantu menyalurkan donasinya melalui aksi cepat tanggap Tasikmalaya untuk membantu menanggulangi bencana kekeringan secara bersama-sama. Serta diharapkan kekeringan tidak berlanjut dan masyarakat lebih tanggap akan kekeringan. Distribusi air bersih dalam rangka kesiapsiaga darurat kekeringan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Tasikmalaya kita mulai sejak tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan SK Wali Kota tentang SK Kedaruratan Kesiapsiagaan Kekeringan. Setiap hari kita relatif 10 titik itu tidak pernah berkurang. Alhamdulillah aksi cepat tanggap ya dari wilayah Priangan Timur. Kita sangat menyambut baik dan berterima kasih atas kontribusi, atas sinergitas dengan BPBD Kota Tasikmalaya. Saya harapkan bahwa kekeringan hari ini tidak berlanjut dan mudah-mudahan tahun depan masyarakat tidak membutuhkan air bersih seiring dengan edukasi yang kami berikan dan masyarakat lebih tanggap dalam menghadapi kekeringan. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tim liputan Ismart Media mengabarkan.